Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama MGTN Vlog. Nah, di hari ini ya, MGTN Vlog tidak melakukan tidak membuat konten perjalanan dulu ya buat sahabat semuanya, karena MGTN Vlog hari ini tidak melakukan rutinitas keluar ya. Nah, sekarang MGTN Vlog akan mereview motor kendaraan roda 2, yaitu motor Honda Beat ya, buat harian. Oke, karena motor ini sering aku pakai buat aktivitas kerja aku ya. Sebenarnya sih aku ada kendaraan roda 4, cuman aku jarang pakai itu buat kerja. Oke. Nah, di modifikasi Honda Beat ini aku tidak terlalu banyak yang perlu aku ganti, yaitu cuma 3 doang ya yang aku ganti, yaitu spion, knalpot aku ganti knalpot racing ya buat sahabatku semuanya. Dan ban aku ganti depan belakang dengan diameter yang lebar ya, supaya kelihatannya lebih gagah gitu ya, dan lebih maco gitu ya. Nah, kendaraan aku ini ya sering aku pergunakan buat konten motor vlogku juga ya buat sahabat semuanya gitu kan, karena aku sayang dengan kendaraanku ya, kendaraan pribadiku. Makanya aku sering melakukan perawatan SIM gue sekali ya, yaitu dengan pemolesan di kendaraan roda 2 aku ya, supaya kelihatannya lebih kinclong, bersih dan sedap dipandang. Oke, tanpa panjang lebar lagi ya buat sahabat semuanya, kita lihat nanti videonya. Tapi videonya ini aku tidak menerangkan ya satu persatu ya apa yang perlu aku ganti, cuman aku shot videonya aja ya, karena videonya juga aku bikin cinematic video. Semoga video ini bermanfaat ya buat sahabat semuanya, dan jadi panutan buat teman-temanku semuanya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita ke next video.